Dua orang bakal calon legislatif yang sudah masuk dalam daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Pandeglang meninggal dunia di bulan Oktober 2023. Dua bacaleg meninggal dunia dengan rentang waktu berdekatan itu dari Partai Gerindra dan Partai Buruh. Nama calon dari Partai Buruh akan muncul dalam DCT dan surat suara pemilu. Hal itu terjadi karena memang dari Partai Buruh tidak melakukan pergantian terhadap calon meninggal di menjelang penetapan DPT dan masa waktu pergantian telah ditetapkan oleh KPWRI. Seperti tertuang di PKPU nomor 10 di pasal 85, pasal 86, pasal 87, di DCT nanti nama calon meninggal dunia tetap dimunculkan. Tapi pada surat suara akan dikoret. Ketua XK Partai Buruh Kabupaten Pandeglang Indra Bayu mengatakan, Partai Buruh berharap ada pergantian calon yang meninggal dunia.